Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa'ad-din. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang kami sayangi, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam forum keputrian. Sebelum kita memulai pada inti pembahasan, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Baiklah anak-anak, kita mulai pembahasan materi pada hari ini. Materi pada hari ini masih ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya. Pada materi-materi sebelumnya, Ustazah telah menjelaskan pembagian musfahadah itu ada 7. Pada Jumat kemarin, Ustazah telah menjelaskan pembagian musfahadah yang nomor 1, yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Nah, pada hari ini, Ustazah akan menjelaskan musfahadah yang nomor 2. Yaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Apa sih mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu? Mubtadi'ah ghairu mumayyizah adalah wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah. Jadi sebelumnya dia belum pernah haid. Jadi baru pertama kali mengeluarkan darah, mengeluarkan darahnya melebihi 15 hari. Dan ia tidak bisa membedakan warna darah, tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Atau dia bisa membedakan warna darah, tapi tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Tentunya anak-anak masih ingat ya, apa itu syarat-syarat mumayyizah? Syarat mumayyizah ada 4. Yang pertama, darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Yang kedua, darah kuat tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang ketiga, darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Syarat yang ketiga ini berlaku apabila ada 2 darah kuat yang menghimpit darah lemah. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat yaitu darah lemah harus keluar secara terus-menerus tanpa diselimi darah kuat. Ini tadi adalah syarat-syaratnya mumayyizah. Nah, bagaimana hukum mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu? Tadi ghairu mumayyizah yang dihukumi haid adalah sehari semalam, selebihnya dihukumi istihadah. Seperti contoh, wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah, dia mengeluarkan darah selama 30 hari. Karena statusnya dia adalah tadi ghairu mumayyizah, maka haidnya dia adalah cuma sehari semalam yang awal. Kemudian 29 harinya dia dihukumi istihadah. Contoh yang kedua, wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah, dia mengeluarkan darah selama 25 hari. Karena statusnya dia mustahadah ghairu mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, maka yang dihukumi haid adalah sehari semalam yang pertama. Kemudian 24 harinya dia dihukumi istihadah. Dan perlu diingat anak-anak, wanita mustahadah ini pada bulan pertama mandi bersucinya tentunya setelah 15 hari. Jadi menunggu 15 hari dulu, baru dia kemudian bersuci dan mengkodok 14 hari yang tertinggal. Karena ternyata yang dihukum haid cuma sehari semalam. Gitu ya. Apabila darahnya ini kok terus keluar dari bulan pertama berlanjut sampai bulan kedua, sampai bulan ketiga misalnya ya, mengeluarkan darah sampai 3 bulan. Maka pada bulan pertama, mustahadah ini menunggu mandi bersucinya 15 hari, lalu mengkodok 14 hari sholat yang ditinggalkan. Dan pada bulan kedua dan bulan-bulan selanjutnya, kalau memang darahnya terus meluap, dia wajib mandi bersuci setelah hari yang dihukumi haid. Karena dia mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah, haidnya cuma sehari semalam, maka setelah selesainya sehari semalam, dia wajib mandi bersuci dan menjalani masa istihadahnya.
itu tadi adalah penjelasan mubtadi'ah ghairu mumayyizah, cara bersucinya, juga hukum haidnya. Apabila ada yang tidak paham, nanti bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Begitu yang bisa Ustazah jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.